Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berita hari ini datang dari inilah agenda pramusim Persebaya. Dan beritanya seperti ini. Manager Fan Relation Persebaya Alex Waleka menyatakan agenda pramusim Persebaya bakal dimulai pada tanggal 21 Mei 2023 dan menyatakan seperti ini. Paling dekat pertengahan Mei kita kumpul. Pada 21 Mei kita bakal mengadakan laga 730 sebagai bentuk komitmen dari 729 kemarin. Kita lanjutkan ke 730, ujar Alex. Lalu agenda Persebaya bakal berlanjut pada awal Juni 2023. Di sini Persebaya mendapatkan undangan dari klub elit Eropa. Dua pertama berasal dari Belanda, Feyenoord dan Ajax. Sedangkan dua klub lainnya adalah raksasa Liga Italia, Fiorentina beserta peserta Liga Primer Inggris yaitu Everton. Terkait kans keempatnya, Alex Waleka menyatakan seperti ini. Cuma yang di antara Ajax dan Feyenoord itu kansnya lebih besar karena yang datang dari pihak ketiga. Sedangkan Everton dan Fiorentina kita yang harus garap. Tapi konsekuensinya kita harus bayar sekian miliar untuk menyelenggarakan. Kalau Ajax dan Feyenoord kita jadi tamu, ujarnya. Nah itu pernyataan dari Alex Waleka terkait tentang laga-laga pramusim Persebaya sepertinya sudah direncanakan. Terbukti pada tanggal 21 Mei Persebaya bakal melanjutkan laga 730 yaitu kelanjutan dari laga 729 di tahun kemarin. Setelah laga ini Persebaya bakal menghadapi klub asal Eropa Feyenoord utawa Ajax Amsterdam. Nah, ndelok songko undangan-undangan yang dimiliki Persebaya sebenarnya banyak klub asal Eropa yang menaruh respek kepada Persebaya melihat loyalitas dan fanatisme luar biasa dari pendukung Persebaya itu bonek. Semoga wae untuk kedepannya Persebaya menjadi primadona terkait uji coba dengan klub asal Eropa. Nah, naik mungkin sampean seperti apa? Sampean juga pasti punya penilaian tersendiri. Yang terbaik wae kanggo Persebaya untuk kedepannya. Dan berita selanjutnya datang dari target juara kekuatan fisik harus prima. Dan beritanya seperti ini. Aji Santoso menginginkan pada musim depan seluruh pemain Persebaya memiliki kekuatan fisik prima selama 90 menit. Selain itu, Aji ingin timnya bermain dengan mengandalkan bola-bola pendek, rapat dan terus bergerak. Sepak bola itu kompleks. Saya sampaikan pada pemain bahwa musim depan saya menginginkan pemain saya bisa tahan bermain 90 menit dalam kondisi intensitas yang cukup tinggi, kata Aji. Dirinya berharap pada musim depan pemain Persebaya memiliki kekuatan dalam menyerang dan bertahan sama baiknya. Tentu harus diikuti dengan fisik yang baik. Musim depan saya ingin baik attacking dan defending. Saya mau ada yang memiliki balancing sangat bagus, ujar Aji. Nah itu pernyataan dari Kota Aji terkait tentang langkah Persebaya di musim depan. Jadi Kota Aji berharap para pemain ini mempunyai fisik yang luar biasa bagus. Pergo selama ini Kota Aji memang dikenal pelatih yang para pemainnya ini ngeyel ngosek selama 90 menit disertai dengan konsentrasi yang jelas full, maka dari itu dibutuhkan fisik yang benar-benar prima ngono lho. Yo semoga wae para pemain ini bisa mengimplementasikan keinginan dari pelatih untuk target juara di musim depan. Balik maneh didoakan yang terbaik wae kanggo Persebaya untuk musim depan dan diberi kemudahan untuk menggapai target yang telah ditentukan oleh manajemen. Nah, nek mungkin sampean seperti apa? Sampean juga pasti punya penilaian tersendiri. Yang terbaik wae kanggo Persebaya untuk kedepannya dan salam satu nyali. Wani sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.